latihan dia latihan. Ya. Kita berdoa dia berdoa. Tiga apa? Doa siapa yang hari ini akan dikabulkan? Di peringkat ketiga dan SMP 12 menempati peringkat keempat. Kita berikan aplaus kepada kedua tim. Saudara penonton sekalian yang hadir menyaksikan pertandingan Partai Puncak pada pagi hari ini di lapangan Dharma Putra FC, kita saksikan bersama keempat wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan dan kedua kapten. Sesaat lagi kita akan melakukan kick off jalan yang babak kedua. Pertandingan kita ketus oleh penjaga gawang tadi. Dua peluang. Kembali Messi menguasai bola. Kembali di babak atau di awal ini babak kedua ini orang-orang sempat negeri Belapari menambah satu gol. Johan menguasai bola. Masih dapat cari di ketus oleh penjaga gawang. Serangan tujuh hari tujuh malam. Menyampaikan kata terima kasih dan kami sampaikan bahwa sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian upacara penutupan. Sekaligus penyerahan trofi kepada pemenang dari Persebaya Jaya Siswa Indonesia
SMP Tingkat Kota Tani. Selamat kami kembali ke studio. Baik, kepada semua peserta, kami harapkan langsung mengatur barisan di tribun utama karena sesaat lagi kita mengikuti gerakan perangkat penghargaan kepada kiper terbaik Desi Kota Palu. Top skor turnamen Desi Kota Palu tahun 2023 diraih oleh Rama Turida dari Palu Timur Palu dengan jumlah gol 10 selama pelaksanaan Desi Tingkat Kota. Mohon perkenan Bapak Babinsa untuk menyerahkan. Selanjutnya peraih penghargaan tertinggi sebagai pemain terbaik kompetisi GSI Tingkat Kota Palu tahun 2023 diraih oleh Kecamatan Alparel Jireni. Mohon perkenan Bapak Babin Kaptimas untuk menyerahkan penghargaan pemain terbaik turnamen GSI Kota Palu tahun 2023. Selanjutnya untuk peraih juara 3 kompetisi GSI Tingkat Kota Palu tahun 2023 diraih oleh Kecamatan Palu Utara SMP Negeri 18 Palu. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu untuk menyerahkan piagam dan piala yang menerima kapten beserta pelatih dan kepala sekolah atau yang mewakili. Terakhir penyerahan piala bergilir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebagai pemenang Desi Tingkat Kota Palu Kecamatan Palu Timur. Masuk semua. Pemain untuk mengambil tempat yang menunduk di bawah nak. Baik adik-adik, kepada bapak ibu yang tengah foto bersama dengan pemenang dan pak kadis, mohon
keinginan hadir sebenarnya, tetapi ada kegiatan turnamen Kejari Cup. Beliau juga menutup di sana dan sekaligus bermain, sehingga tidak sempat hadir. Dan konfirmasi dari beliau diwakili oleh Pantas Pendidikan Kota Palu. Olehnya itu sekali lagi mohon maaf dari Pak Wali Kota Palu tidak sempat bersama kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, para pejabat eselon 3 yang sempat hadir, ada Kepala Bidang Pembinaan SMP, yang saya hormati Wakil Kapolsek Palu Selatan, yang saya hormati Babinsa, yang saya hormati Ketua Anggota DPRD Kota Palu, Bapak Rusman Ramli, Komisi A yang selalu mengawal kita, yang saya hormati para kepala sekolah yang hadir pada saat ini, dan spesial buat pengurus Satuan Bola Kaki Tamajuka ya, yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita buka kegiatan ini dan berakhir juga dengan luar biasanya. Saya ucapkan selamat kepada semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan turnamen ini. Dan tentunya namanya kompetisi pasti ada yang terbaik, ada yang di bawah, dan ada yang ketiga dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa juara 1, 2, 3 bukan akhir dari sebuah prestasi. Ingat ini, juara 1, 2, dan 3 bukan akhir dari sebuah prestasi. Tepatnya Witan Sulaiman, ada anaknya Mas juga ini. Ya, yang mana? Oh, Messi. Oh iya. Ya saya yakin perjuangan kita semuanya adalah untuk anak-anak kita, untuk pendidikan Kota Palu yang lebih baik, lebih bagus. Selamat sekali lagi buat SMP Negeri 2 Palu, SMP 13 Palu, dan SMP 18 Palu yang berhasil masuk sampai babak final. Saya kira demikian, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan tutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam.